Tragedi kemanusiaan, musibah dan bala bencana datang, silih berganti, tak mau berhenti. Kejahatan, pembunuhan, penindasan, dan penzaliman terjadi di mana-mana. Sudah hilang hati nurani, sudah pupus kasih sayang. Semakin tinggi puncak kemajuan manusia, semakin tinggi kerusakan yang terjadi. Dunia hari ini syarat dengan keanehan dan keganjilan. Kejadian di luar logika setiap hari terjadi. Usaha dan kekuatan lahir tidak dapat lagi menjadi solusi. Akal buntu, teori tutup buku. Semakin dikaji, semakin menjadi. Penyelesaian masalah malah menambah masalah. Apakah ini yang disebut neraka dunia? Sebelum neraka abadi.